Allah disatukan. Gak pernah ribut gara-gara seperti itu. Kalau saya menolong seseorang, bukan dalam rangka untuk sesuk ben balas ditulungi. Ya. Atau setidak-tidaknya dia mengucapkan jazakallah khairan, ya kan? Ada orang yang marah-marah, saya enggak mau Pak besok bantu dia lagi. Lah kenapa? Saya sudah bantu dia. Matur nuwun wae orang, ya kan? Titen ono sesuk ora tak balas meneh, ya kan? Nah ini lah, Anda itu bantu dia berarti untuk urusan dunia, supaya dia bilang terima kasih ya, ternyata Anda baik sekali. Ya. Ternyata enggak, dia diem aja. Maka urusannya jadi berantakan. Ya. Kenapa? Saya benci sama dia. Awas, saya tidak akan pernah bantu kamu lagi. Ya. Berantakan urusannya karena urusan dunia. Tetapi kalau urusannya kepada Allah, lah saya bantu kamu itu untuk mencari pahala, supaya nanti di akhirat saya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi perang yang namanya perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi ketika kaum muslimin menaklukkan kota Makkah. 10.000 kaum muslimin menaklukkan kota Makkah. Ini kemudian orang Makkah ini masuk Islam gara-gara terpaksa. Kenapa? Didatangin 10.000 pasukan, ya kan? Artinya ya wes apa meneh, ya wes Islam wae lah, gitu kan? Setelah mereka Islam, diajak perang. Namanya pertempuran Hunain. Dalam pertempuran itu, di kalangan sahabat yang baru masuk Islam, mereka mikir enggak akan menang musuh itu. Kenapa? Jumlah kita banyak, belum pernah kita perang dengan jumlah sebanyak ini. Ternyata musuh itu sudah bikin pertahanan di atas bukit, nanti Rasul lewat di bawahnya. Mereka di atas itu sudah siap-siap menjatuhkan batu dan macam-macam. Cuman mereka itu perang dengan membawa semua hartanya di bawah. Benar Rasulullah SAW ketika perang berada di bawah itu dijatuhi batu, panah, tombak. Sahabat yang baru masuk perang lari itu gak menganggang, ya kan? Berantakan mereka. Rasulullah SAW menarik-tarik kekang kudanya dan memanggil sahabat-sahabatnya. Ya Muhajirin, ya Ansor. Yang datang siapa? Sahabat yang dulu pertama kali masuk Islam. Mereka berkeliling, mengelilingi Rasulullah SAW. Dan setelah itu perang berhasil dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Ketika menang, harta rampasan itu banyak sekali. Sampai digambarkan ada orang datang, ya Muhammad, saya mau masuk Islam. Kamu kasih apa? Tuh lihat, di bukit ada apa itu? Ada kambing buat kamu. Ya. Yang ini buat kamu, yang sahabat Ansor, yang mereka tadi mengelilingi Rasulullah SAW, mereka yang pertama masuk Islam, gak dapat apa-apa. Mereka akhirnya menepi. Dan mereka mengatakan, ya Muhammad sudah ketemu sama familinya. Ya. Karena itu orang Arab-Arab yang dekat dengan Mekah, masih ada darah dengan Muhammad. Ya sekarang kita gak dapat apa-apa.